KPM. Assalamualaikum, apa khabar? Saya harap awak sihat. Hari ini saya nak kongsikan berkaitan tentang stres. Apa itu stres? Awak pernah stres tak? Mesti pernah kan? Semua orang yang belajar dan bekerja yang hidup di dunia ini pasti mengalami stres. Stres ialah salah satu tindak balas kepada fizikal, mental dan emosi kita. Stres ini kalau saya bahagikan kepada dua, satu eustress dan satu lagi adalah distress. Eustress ini adalah salah satu kita katakan stres yang baik, stres yang positif. Sebagai contoh, apabila kita diberi satu tugasan, kita pun lakukannya dengan penuh bersungguh-sungguh, penuh aktif dan kita mencari alternatif penyelesaian terhadap tugasan untuk mendapatkan hasil yang sangat baik dan akhirnya kita berjaya menyiapkannya dengan sempurna. Itu adalah stres yang positif. Pernah tak dengar nama juara tinju dunia iaitu Muhammad Ali? Dia pernah berkata bahawa, "Aku benci setiap minit latihan yang aku jalani, tapi aku berkata pada diriku, jangan berhenti kerana aku akan mengakhiri sisa hidupku yang panjang dengan bergelar seorang juara." Dan hari ini, Muhammad Ali menjadi seorang legenda juara tinju dunia. Semua orang mengkaguminya. Bagaimana stres yang berlaku pada diri Muhammad Ali, dia tukarkan kepada satu momentum ataupun satu rangsangan untuk dia menjadi seorang juara tinju dunia. Kalau adik berfikir bahawa untuk menjadi seorang yang hebat dan berguna serta berjaya dalam pelajaran, sematkan dari dalam diri apa saja tugasan yang diberikan tanggungjawab sebagai seorang pelajar, pasti akhirnya anda menjadi seorang yang berjaya. Bukan saja sebagai seorang pelajar, mungkin satu masa nanti menjadi seorang pelajar yang hebat di universiti, malah menjadi seorang kaki tangan yang terbaik dalam sebuah organisasi. Itu apabila positiveness berlaku pada diri kita, kita ambil satu rangsangan itu menjadi sesuatu yang baik atau positif. Yang kedua ialah kita kenali sebagai distress. Distress ini adalah stres yang di mana tindak balas kita terhadap apa yang berlaku, rangsangan tersebut menjadi negatif. Sebagai contoh, apabila seorang guru itu memberi satu tugasan, contoh tugasan kejuruma yang banyak, maka anda rasa ini masalah. Jadi anda anggap tugasan yang diberikan itu memberi satu tekanan. Anda pun tidak hadir, pura-pura sakit perut. Kemudian apa terjadi? Rekod anda di sekolah pun tidak cantik. Cikgu pun menyenaraikan anda dengan image yang tidak bagus. Ini salah satu kesan yang negatif. Bagaimana kita handle stres tersebut? Itu yang penting. Dan yang terbaik ialah kita bertemu orang yang signifikan terhadap masalah kita yang kita alami itu. Siapa dia? Mungkin guru yang berhampiran kita, mungkin ahli keluarga ataupun mungkin kaunselor di sekolah. Stres boleh dikenal pasti melalui perubahan fizikal. Kalau sebelum itu, dia seorang yang happening, seorang yang ceria. Tiba-tiba hari itu dia datang sekolah, dia murung, dia sugul, dia tak nak berkongsi, tak nak bercakap, menyendiri. Itu salah satu tanda stres yang dialami oleh kawan kita. Yang kedua, emosi. Emosi dia selalu ceria, kita katakan perwatakannya. Emosi dia selalu kita, kalau kita kenal pasti ialah seorang yang gembira, mudah ceria, menghiburkan orang, tenang, cool aja. Tiba-tiba berubah kepada sensitif. Kita cakap sikit pun dia rasa hati terguris kan. Emosinya tidak sejahtera. Nak cepat marah, betul tak? Kemudian mental, minda dia. Apa terjadi? Mudah lupa contohnya. Itu salah satu yang kita katakan tanda-tanda stres yang berlaku pada kawan kita. Kalau kita pula berlaku macam mana? Boleh tak kita kenal pasti? Boleh. Contohnya, kadang-kadang kita rasa gemetar,
risau, anxiety dalam diri, kebimbangan, kerisauan berlebih-lebihan, takut, curiga, berbagai perkara yang berlaku dalam diri menyebabkan kita tak sejahtera. Itu salah tatuan dia. Dan keterlupaan, kadang-kadang benda yang tak terlupa pun kita lupa. Itu salah satu tanda ataupun simptom stres yang berlaku pada diri kita ataupun yang tadi rakan kita. Bagaimanakah caranya untuk kita membantu rakan kita yang stres atau bermasalah ini? Salah satunya ialah jadilah pendengar yang baik. Listen. Dengarlah masalah yang dikongsi dengan penuh empati. InsyaAllah anda dapat membantu melegakan tekanan yang dialami oleh rakan anda. Ini sejajar dengan saranan WHO, World Health Organization, yang telah melaksanakan, mewar-warkan kempen Let's Talk. Sharing is caring. Jadi dengan itu, anda dapat membantu rakan anda daripada terbeban ataupun tertekan dengan masalah yang dialami. Ini seterusnya dapat mengurangkan stres yang ditanggung. Sama-samalah kita bantu rakan kita. Dan yang terbaik ialah bawalah rakan kita kepada kaunselor yang bertauliah dan memang dipercayai. InsyaAllah rakan anda dapat dibantu dengan cara yang lebih profesional. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, saya nak beritahu awak bagaimana kita nak ukur tahap stres yang kita alami. Ada dua cara yang saya boleh kongsikan di sini. Satu ialah kita boleh ukur melalui verbal ataupun tahap yang diluahkan oleh rakan kita ataupun siapa sahaja. Kita boleh menggunakan skala Likert. Contohnya, kalau dia kata, saya stres, saya tak boleh nak fikir, saya rasa migrain, sakit kepala macam nak pecah. Selalu kawan kita kadang-kadang berkata gitu kan. Jadi ketika itu kita boleh tanya dia, okey, tadi kata stres kan, berapa tahap stres kalau 0 hingga 10? Aku rasa stres lah Zizul. You rasa stres? Sangat stres ke? Sangat. Kalau 0 hingga 10, berapa kadar stres yang you alami? Aku rasa 7. Dia kata kan, kita gunakan skala Likert 0 hingga 10. Kita boleh tahu tahap stres yang dialami oleh rakan kita. Dia sendiri yang memaklumkan tahap stres ataupun tekanan yang dialami ketika itu. Mudah bukan? Okay. Tetapi kalau seandainya stres itu berterusan hingga 10, 8, 9, itu tahap keadaan teruk dan sangat teruk ataupun kita kata tinggi. Di mana kita nak rujuk? Nanti saya kongsikan. Yang kedua, kalau seandainya stres itu kita nak ukur dengan yang betul, dengan kaedah yang betul, okey, anda boleh mengikuti satu ujian iaitu dikenali sebagai ujian DAS daripada Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun ujian saringan minda sihat. Daripada 21 item, anda diminta menjawab satu-satu dan daripada situ beberapa kategori iaitu stress, anxiety, depression ataupun kemurungan akan diperolehi jawapannya. Adakah anda berada dalam kategori stress yang kita katakan normal, ringan, sederhana, teruk atau sangat teruk? Kalau seandainya anda berada dalam keadaan teruk dan sangat teruk, maka kaunselor perlu bantu anda untuk mengurangkan dan mengenal pasti stres yang anda alami ketika itu. Akhirnya, anda dapat mengurangkan stres dan masalah yang anda alami dapat berjaya diselesaikan satu persatu, insyaAllah. Salah satu puncanya adalah disebabkan oleh masalah kekeluargaan.
Perhubungan kekeluargaan ini, kalau seandainya kita mengalami masalah, tak kiralah komunikasi ataupun apa sahaja dalam keluarga, pasti akan menyebabkan stres dan akan memberi kesan kepada kita sebagai pelajar untuk fokus dalam kelas. Jadi, kalau seandainya kita mengalami stres yang disebabkan oleh masalah kekeluargaan, sila dapatkan orang yang signifikan untuk membantu menyelesaikan atau setidak-tidaknya mengurangkan stres yang kita alami. Yang kedua, masalah rakan-rakan. Kadang-kadang rakan-rakan kita ini mempunyai latar belakang yang berbeza-beza. Jadi kadang-kadang komunikasi juga terganggu akibat pergaulan yang tidak terkawal. Jadi apabila tak boleh kontrol anger management kita, emosi rakan kita juga terjejas. Jadi hati-hati ketika berkawan. Jadi apabila berlaku persengketaan, perselisihan, sila cepat-cepat mohon maaf. Kalau seandainya tidak boleh selesai, jumpalah guru ataupun rakan. Kalau berat sangat, jumpalah kaunselor. InsyaAllah, kaunselor akan membantu anda. Punca lain ialah bebanan kerja berlebihan. Jadi bagaimana kita nak uruskan stres itu? Jadi bebanan tugas yang cikgu berikan, terutamanya yang sedang belajar ketika ini, cikgu beri tugasan, maklum ajalah sekolah dah buka. Jadi macam-macam tugasan dan latihan yang cikgu berikan. Kalau seandainya kita tidak mempunyai jadual waktu yang baik, maka sudah pasti kita akan mengalami stres. Bila mengalami stres ni, pelbagai simptom. Jadi kena ingat tadi yang saya telah beritahu, kalau kita mampu mengendalikan, dia akan menjadi eustress. Tetapi apabila kita tidak mampu mengendalikan stres dan kita ambil satu perkara itu menjadi negatif, dia akan berlaku distress. Jaga-jaga. Kesan stres kepada seorang ialah kita boleh lihat dari segi aspek fizikal, dari segi aspek tingkah laku, emosi dan mental. Kita katakan, saya ringkaskan menjadi FDME. Dari segi aspek fizikal ini, biasanya orang stres, dia akan menyebabkan fizikal dia turut terganggu. Contohnya, mudah berpeluh, rasa gemetar, sensory system dia berubah. Sedar kawalan pemakanan pun terganggu. Ada pula yang teruk, kadang-kadang mengambil alkohol dan dadah. Ini sangat bahaya. No. Sebab itu, sebelum terlambat, sesiapa yang mengalami stres, sila berjumpa kepada orang yang signifikan, iaitu kaunselor atau orang yang berhampiran, ahli keluarga. Kemudian dalam segi aspek fizikal juga, kadang-kadang boleh menyebabkan obesiti. Boleh menyebabkan? Ya, sebab dia terganggu sensory system itu, dia punya pemakanan pun tak mengikut jadual waktu. Kadang-kadang kita kata, mak lapar lagi. Tadi mak tak makan. Oh, ya ke? Dah tiga pinggan rupanya dia makan. Kan? Okey. Kemudian, apa yang berlaku pada fizikal? Yang paling teruk, kadang-kadang dia tak boleh nak kontrol hinggalah berlaku sakit kepala. Berdenyut-denyut, kata dia. So ambil Panadol pelbagai ubat-ubatan. Tetapi ingat, kalau sakit kepala nak ambil Panadol atau ubat-ubatan, sila rujuk kepada doktor yang bertauliah yang betul atau ke farmasi. Kemudian apabila sakit kepala, migraine dan sebagainya, apakah yang kesan daripada stres itu? Boleh juga menyebabkan sembelit ataupun sakit perut. Nampak tak? Bagaimana tindakan stres ini boleh memberi tindak balas kepada physiological ataupun biological sistem tubuh kita. Yang kedua ialah berkaitan tentang tingkah laku. Apabila stres berlaku, dia juga boleh mengubah tingkah laku seseorang. Contohnya, menjadi seorang yang hyperaktif. Sebelum tu sopan santun, lemah lembut dan sebagainya. Tetapi apabila dia stres, dia berubah menjadi seorang yang agresif.
kan. Kemudian memandu sebelum itu berhemahnya, tetapi kerana stres yang dialami tidak tertanggung, maka dia pun menjadi seorang yang agresif, maka memandu laju. Dan apa kesannya? Pasti akan berlaku menyebabkan kemalangan. Bahaya tak pada diri? Sangat bahaya. Kemudian paling teruk ialah mengambil alkohol atau mengambil dadah. Ini jangan ikut. Seterusnya, dari segi aspek emosi, apakah stres ini boleh memberi kesan kepada emosi? Kalau fizikal dah terganggu, tingkah laku pun tak mengikut keadaan yang sebetulnya, maka emosi pun akan terbabit sama. Jadi, apakah kesan kepada emosi? Emosi kita menjadi murung, tak ceria. Kadang-kadang kebimbangan juga tinggi. Ketakutan, kerisauan, emosi tak sejahtera. Ataupun kita katakan tadi kebimbangan, kemurung, anxiety dalam diri dia. Dan yang paling teruk ialah dia mengalami depression ataupun kemurungan. Jadi sila hati-hati bila ada simptom stres berlaku pada diri kita, rakan kita atau ahli keluarganya, sila bantu. Dari aspek mental pula, stres ini juga boleh memberi kesan yang tidak baik. Apabila kita stres, mental kita ada kalanya menjadi letih. Kita menjadi mudah terlupa. Benda yang perkara biasa pun kita akan terlupa. Contohnya, kadang-kadang kita setiap pagi kita akan mengejutkan adik kita pergi sekolah dan sebagainya. Tetapi kerana kita stres, kita pun capai beg pagi-pagi terus kita pergi sekolah dan menyebabkan adik kita pun kita terlupa nak kejutkan. Bukan itu saja, kadang-kadang ibu suruh lakukan benda yang rutin pun kita terlupa juga. Itu menyebabkan salah satu keadaan di mana mental kita terganggu, otak dan minda kita terganggu. Kadang-kadang kita nak fikir lebih pun tak boleh. Kadang-kadang dia akan menyebabkan kita tersekat. Macam kita nak fikir sesuatu benda tu yang biasa pun, yang simple pun, otak kita letih untuk mendapatkan jawapan atau buah fikiran yang baik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya ada satu perkara yang ingin kongsikan kepada anda. Salah satunya ialah menggunakan teknik stop. Apakah stop? Stop ialah S, screening. Screening your problem ataupun saring masalah anda. Yang kedua ialah T, take a break. Berhenti ataupun rehat seketika. O, organize your problem. Dan P, please meet your counselor. Apabila seorang masalah, dia akan kata saya banyak masalah. Masalah tu sebenarnya ada berapa masalah? Adakah masalah keluarga? Adakah masalah keuangan? Adakah masalah pelajaran? Adakah masalah dengan rakan-rakan? Tentukan, pilih masalah yang penting, yang utama untuk diselesaikan satu persatu. Apabila kita listkan, maka kita akan dapat lihat manakah masalah yang kita perlu selesaikan dahulu. Yang kedua ialah take a break. Ini akan membantu mengurangkan stres. Contohnya, kita alih stres itu buat seketika, kita fokus kepada hobi kita. Contoh, kita suka cycling, kita mengayuh basikal dan sebagainya. Maka dia akan dapat membantu melegakan, mengurangkan stres yang kita alami. Ada setengahnya mungkin suka mendengar muzik. Ada setengahnya mungkin suka makan atau menonton televisyen. Ataupun main game atau apa sahaja yang dapat melengahkan seketika. Kemudian, take a break even kalau dalam belajar.
Macam mana you all uruskan? Ambil masa lebih kurang 5 minit dekat take file. Contohnya, mendengar muzik, buat air minuman dan sebagainya supaya daya ingatan kita konsisten berterusan dan otak kita tidak letih untuk mengingati formula, angka, figure ataupun fakta-fakta yang penting. Seterusnya ialah STO, organize your problem. Apa dia organize your problem? Makna dia ialah masalah yang kita alami itu kita uruskan, kita tadbir dia. Bila kita buat teknik listing yang telah diilhamkan oleh Profesor Syed Safiq Mansur Al-Habsi daripada UTM, apa juga masalah, sama ada konflik, pilihan atau sebagainya, stres disebabkan itu, maka kita gunakan teknik listing. Selain pada menyenaraikan masalah mengikut keutamaan, juga melalui listing teknik, kita melihat kepada positif and negatif, kita akan lihat dan timbang tara membantu rasional dalam diri kita. Bila kita melihat mana pemberatan atau bukan kita lihat banyak positif atau negatif, di situ anda akan dapat celi akal dan berfikir dengan lebih rasional untuk membuat keputusan. Dan seterusnya ialah P. Please meet your counselor. Hanya kaunselor yang bertauliah, mempunyai latar belakang perkhidmatan psikologi dan kaunseling, bimbingan dan kaunseling akan membantu anda. Jadi, dengan latar belakang kaunselor dan pengalaman mereka, anda ahli lembaga kaunsel Malaysia akan dapat membantu anda mengurangkan stres dan masalah yang dihadapi. Akhir sekali, saya harap anda telah mendapat banyak maklumat tentang bagaimana mengendalikan stres dengan baik. Dengan teknik-teknik tadi, anda boleh kongsikan dengan rakan dan ahli keluarga anda. Namun, seandainya masih lagi tidak okey, anda boleh bawa rakan atau ahli keluarga bertemu dengan kaunselor yang bertauliah dan profesional. InsyaAllah, anda akan dibantu melalui proses kaunseling dengan baik. Thank you.